masa sekolah menengah atas, Eni Nurbaningsih sudah bercita-cita menjadi seorang sarjana hukum dan terobsesi untuk bisa melakukan perbaikan sistem hukum. Hal itu yang mendasari remaja kelahiran Pangkal Pinang 27 Juni 1962 ini untuk hijrah ke Pulau Jawa dan menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di saat berstatus sebagai mahasiswa, Eni Nurbaningsih aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan di kampus seperti organisasi kemahasiswaan dan resimen mahasiswa. Tak hanya itu, beliau juga gemar dengan kegiatan yang biasa digeluti oleh kaum Adam seperti terjun payung dan menembak. Di masa itu pun, dirinya pernah dikirim ke Timur-Timur di saat kondisi kota tersebut sedang tidak dalam keadaan kondusif. Di tahun 1981, Eni Nurbaningsih menyandang gelar sarjana hukum dan memutuskan untuk mengabdi kepada alma maternya dengan menjadi dosen. Baginya, dosen merupakan profesi yang menyenangkan, seraya terus bisa mengasah dan mengembangkan ilmu. Tak heran, dirinya di tahun 1995 telah menyandang gelar Magister Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung, gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum UGM di tahun 2011, dan di tahun 2014 telah dikukuhkan sebagai Guru Besar Tata Negara Universitas Gadjah Mada. Selain mengajar, dirinya juga tercatat pernah menjadi staf ahli hukum DPRD Kota Yogyakarta sejak 2004 hingga 2014 yang kerap dipercaya menyusun regulasi daerah antara DPRD dan pemerintah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2014, Eni Nurbaningsih mengemban jabatan yang cukup berpengaruh dalam perkembangan hukum Indonesia, yakni Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. BPHN sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melakukan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum. Segudang prestasi telah diraih olehnya selama menjabat menjadi Kepala BPHN. Seperti Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2 kali berturut-turut atas aplikasi Sitbankum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan-RB, menciptakan beberapa aplikasi seperti lsi.bphn.go.id dan jdihn.id, serta aktif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan seperti RUU tentang KUHP, RUU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, RUU tentang narkotika, dan masih banyak lagi prestasi yang telah diraihnya. Tak hanya itu, pertengahan 2015, Eni Nurbaningsih pernah ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Jilid 4 dan terpilih sebagai salah satu Srikandi Hukum versi hukum online di tahun 2018. Di tengah kesibukan Eni Nurbaningsih menapaki karirnya hingga menjadi Kepala BPHN, tidak menjadi persoalan bagi keluarganya. Karena di berbagai kesempatan masih bisa mencurahkan perhatiannya sebagai seorang istri, ibu dan eyang uti bagi keluarganya, serta menjalin komunikasi yang baik. Tidak hanya kepada keluarga, perhatian juga tercurahkan kepada seluruh staf di jajarannya hingga rekan-rekan office boy di lingkungan BPHN. Sebagai Kepala BPHN, Eni Nurbaningsih memiliki obsesi besar terhadap pembaruan dan penataan sistem hukum di Indonesia. Sebab, sistem hukum yang berjalan selama ini dipandang belum sesuai cita-cita para founding father bangsa ini. Harapannya, sistem penegakan hukum kita ke depan bisa lebih baik lagi dengan dibekali aparat penegak hukum yang semakin profesional. Karena regulasinya sudah ditata sedemikian rupa. Penataan regulasi ini menjadi proyek besar yang sedang dijalani BPHN dan menjadi estafet bagi kepemimpinan Kepala BPHN berikutnya. Terima kasih Ibunda kami, Profesor Dr. Eni Nurbaningsih, SH.M.Hum. Selamat mengabdi dan menjalankan tugas mulia berikutnya.